Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, di Roni Channel Belajar Kreatif. Baik, kali ini kita akan mencoba untuk menggambar spurgil di GNA CAD ya. Yang perlu kita perhatikan untuk menggambar GIT, ada beberapa hal yang harus kita hitung dulu. Saya sudah mempersiapkan untuk formulanya atau rumusnya ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Modul, modul itu standar untuk gigi ya. Dan biasanya modul itu sama dengan ini, HK addendum. Oke. Modul ada beberapa standar. Ini sudah saya bikin listnya ya. Ada beberapa, ada 10, ada 5. Mungkin kita akan coba untuk ukuran 5, modul 5. Kemudian pi, ya pi 3,14 standar ya. Kemudian z, number of teeth atau gigi, jumlah gigi. Ini saya ganti 23. Jumlah gigi ini number of teeth ini ya, 1, 2, 3, 4 ini jumlahnya gigi. Untuk yang tadi rumus saya ini ada jumlah gigi untuk pinion. Oke, 23. Kemudian pressure angle standarnya atau sudut tekan ya. Pressure angle ini juga ada standar. Sini ada banyak, saya sudah membuat standarnya. Ini ada di tabel ya. Ini untuk standar pakai 20 derajat. Kemudian center of distance. Center of distance itu jarak ini. Center to center. Yaitu kita bisa menghitung dari diameter ini dan diameter ini bersentuhan. Jadi untuk menentukan center of distance nanti semua kita mau membuat gear, kita butuh untuk membuat jarak bearingnya. Kita bisa menghitung dengan center of distance. Kemudian rasio, yaitu perbandingan jumlah gigi dari gigi yang pertama dan gigi gear yang kedua. Rasio ini saya rumusnya sini. Ini saya ada Z2 30, yang ini 23. Ini supaya tidak koma, saya isi yang jumlahnya mudah aja, 18 derajat ya, karena untuk contoh ya, tapi ini tidak standar ya. Kita bisa menentukan untuk menentukan rasionya. Kemudian sudut bagi ini nanti saya gunakan untuk mengarai gambar ya, mengarai giginya supaya pas membaginya. Kemudian pitch. Pitch itu jarak antar gigi. Di sini jarak antar gigi, gigi yang ini dengan ini, garis lengkungnya ini ya. Arc length kalau bahasa Inggris ya, arc length-nya itu pitch. Dari titik sini sampai sini, titik sini. Kemudian kalau sudut pitch ini nanti untuk memotongnya ya, ini untuk cara apa bantuan aja supaya nanti saya menggambarnya lebih mudah. Kemudian DP atau pitch circle diameter atau PCD, ini rumusnya ya, saya tulis di sini rumusnya. Kalau tadi pitch modul kali B, kemudian PCD modul kali jumlah gigi, M kali Z. Pitch ini tadi adalah diameter, pitch diameter ya, PCD ini. PCD, pitch diameter circle ya, pitch circle diameter. Nah ini, pitch. Kemudian, addendum pitch.
itu diameter yang luasnya ini, luarnya ini. Ya, ini adalah addendum bits. Kemudian dedendum root diameter atau dedendum circle diameter ini sama ya. Ini dedendum atau root diameter itu ini root diameter. Kemudian HF dedendum ini berarti kalau kita menghitung DK HF ini dedendum ini berarti jarak ini ya, ini dan ini dedendum. Kemudian addendum itu ukuran modul ya, bisa sama dengan besarnya modul, yaitu jarak antara ini dan ini. Kemudian H, tingginya gigi, sini sampai sini, H. Kemudian W, ini besarnya gigi, sini, W. Nanti saya cek ya, nanti besarnya sama atau tidak ketika kita menggambarnya. Kemudian clearance itu nanti antara root diameter dan HK atau ini HF dikurangi HK ini ya, rumusnya seperti ini, nanti bisa keluar sendiri. Kemudian ini untuk gigi kedua rumusnya sama, cuma jumlah giginya berbeda setnya, ini 30. Oke, kita coba untuk menggambar ini tadi 30 12 derajat ya, ini supaya mempermudah aja ya, ini bisa juga kita ganti. Katakan 32, rasionya berarti 5/8. Kalau kita mau 1 banding 2, berarti kali ini 20, ini harusnya 40. 40. Nah, jadi yang ada standarnya adalah modul, kemudian pressure angle ya. Oke, kita coba aja untuk menggambar langsung. Ini saya simpan dulu supaya nggak usah disimpan aja, nggak apa-apa. Oke, kita coba mulai menggambar. Kita keluar aja, cancel drawing file. Do you want to save? No. Saya buat baru aja, metric. Kemudian kita simpan dulu, save as. Mana ini, save and export, save as. Ini saya simpan di sini. Spur kill modul 5 rasio 1 banding 2, 1 banding 2, kemudian 20 dan 40 ya. Gigi 20, 40. Oke, save. Pertama kita membuat ininya dulu, BCD DK DF. Oke, BCD 100, DK 110. Ini kita buat DK 100, 110 ya. Kita buat circle center diameter 110. Kemudian 100, sebentar kita cek. Diameter. Ya, benar 110. Kemudian 100, 110. 100, kemudian
PDF 87,5. Saya copy aja. 87,5. Kita cek 87,5. Oke, benar. 100, 110, 87,5. 100, 110, 87,5. Oke. Sekarang kita menggambar untuk pitch-nya. Pitch-nya adalah sebesar ini. Saya copy aja. Saya bikin layer baru ya, gigi 1, berarti ini kita akan menggambar ke gigi 1. Gigi 1. Oke. Ini aja gigi 1. Oke, kita ganti warna. Color kuning. Oke. Yang ini kita kunci dulu ya, lock, set current, oke. Sekarang kita bikin garis bantu dulu, posisi di sini sampai sini. Oke. Kemudian kita bikin pitch-nya di sini. Pitch ya, pitch-nya di sini 15,7143. Ya, kita bikin pitch dengan menggambar up. Kemudian kita pilih untuk start center length. Karena kita butuh panjangnya pitch-nya tadi ada length-nya ini ya. Oke, klik di sini. Specify start point. Klik di sini start-nya. Confirm, kemudian specify center point, saya klik di sini, centernya lingkarannya ya, confirm, kemudian panjangnya, tadi saya copy aja, nah ini, kita cek, up, length, nah, up length 15,7143. 15,7143. Oke. Ini adalah jarak gigi ya. Pitch ya, pitch. Pitch ya. Berarti ini kita potong setengah. Karena kita butuh untuk jarak antar gigi, berarti kita potong setengahnya untuk menggambar giginya. Ini untuk garis bantu aja supaya kita bisa motong pas tengahnya. Trim. Confirm, ini kita del. Karena nanti untuk giginya adalah setengahnya ini ya. Jadi seperempatnya pitch adalah setengahnya gigi. Oke. Kita gambar garis lurus. Karena ini adalah apa namanya? Pressure angle-nya adalah 20, berarti 90 dikurangi 20 sekitar 70 derajat. Oke, kita cek. Harusnya ini adalah 20 derajat ya. Confirm, kita cek untuk derajatnya. Angular. Oke. Nah, 20 derajat. 20 derajat ini adalah pressure angle. Pressure angle-nya 20 derajat. Ini. Ini kita del aja. Ini saya copy. Clone. Paste point. Saya klik di sini.
Confirm saya taruh di sini supaya lurus ya, sejajar. Kemudian saya trim. Trim. Oke. Confirm. Kita klik mirror. Base point. Confirm. Second point, saya tidak pilih dulu karena saya ini masih mau pakai. Jangan diklik dulu, tapi saya pilih ini, copy. Kemudian baru second point. Nah, kenapa saya pilih copy dulu? Karena kalau saya tidak pilih copy, yang ini hilang, pindah ke sini. Oke, kemudian kita array. Untuk array di GNAcad kita menggunakan, kalau di AutoCAD kita langsung bisa array, tapi kalau kita pakai GNAcad kita pakai rotate specify base point, confirm, pilih dulu array jumlah giginya tadi 20, jumlah gigi 20, ini 20, kemudian sudutnya 18 derajat 20, ini 18 derajat. Ini ada sudut bagi, jadi fungsinya untuk mengarah ya tadi ya, 18 derajat. Oke, sekarang kita coba ukur panjangnya ini dengan membuat arc 3 point, kemudian kita tarik sini, kemudian taruh sini, transform. Gambar ini sepertinya lurus ya, tapi ini harusnya melengkung. Ini karena mungkin untuk meringankan proses di prosesornya HP. Jadi kalau kita mau melihat ini supaya bagus, kita reken. Nah, ini sudah sejajar ya, sudah bulat. Kemudian kita cek panjangnya ini. Oh, maaf, saya butuh untuk mengukur panjangnya ini, arc length. Ini 41262. 41262. 41. Ini kalau pakai keyboard gitu ya. Kalau ini 41262. 41262. Kita pakai ini arc length 41262, kemudian kita pilih start point, confirm, kemudian ke center point, confirm arc length 41262. Saya tadi lupa ya, 1264,1262. Ini arc length-nya juga saya coba cek. Ah, empat koma dua belas enam dua. Oke, sama. Kemudian kita taruh di tengahnya sini. Kita bikin arc lagi tapi 3 poin supaya nempel di sini ya. Satu, dua. Mungkin ini nggak terlalu nempel ya. Kita nanti atur lagi. Confirm. Kita coba klik.
sudah kita cek. Regen posisi sudah lurus ya. Kemudian kita taruh ini pas di posisi tengah ini dengan maaf. Align bukan align first source point sini karena nanti memutar ya, jadi untuk first destination titik ini mau saya pindah kemana, tapi karena memutar saya taruh di sini lagi. Confirm second source point berarti titik kedua untuk acuan saya mau memindahnya, karena butuh tengahnya saya pilih tengah sini. Confirm, kemudian second destination point saya taruh di sini. Confirm, jangan dipilih yes ya, karena ini kalau kita skala dia akan memanjang, jadi kalau saya inginnya tetap panjangnya seperti itu, jadi saya pilih no. Confirm, kita coba dial yang tengah ini, maaf, untuk arc ini panjangnya harus sama dengan yang atas ya, 41262. Ini sebenarnya harusnya lebih besar sedikit, nanti ada hitungan tersendiri, tapi untuk menggambar saya rasa sudah cukup seperti ini, 41262. Kemudian kita bikin arc 3 point. Confirm, centernya sini. Confirm, kemudian di titik sini. Confirm. Oke, yang ini saya buang. Del. Kemudian garis lurus ini juga saya buang. Del. Ini saya. Del. Del. Ini tetap saya pakai ya, jadi ini saya, yang saya hapus adalah ini. Ini harus saya hapus semua ya, nanti karena tadi untuk menghitung jaraknya aja, ini jadi saya del dulu. Kemudian ini saya mirror. This point. Confirm, jangan pilih second point dulu, kita pilih copy dulu, baru kita pilih second point. Kita del yang tidak kita gunakan. Kemudian ini kita array lagi. Kita bikin rotate specify base point. Confirm. Kemudian array number of teeth 20, sudutnya 18, tadi 20, 18, jumlah gigi 20, sudut batinya 18, sudah jadi ya. Untuk gigi yang satu sudah jadi, nanti kita bikin untuk gigi yang kedua. Tel. Kemudian kita kunci dulu layer, kita lock supaya tidak mengganggu ya ketika kita del atau apa menseleknya lebih mudah, supaya ini kalau kita kunci tidak mengganggu. Kemudian kita cek untuk yang gigi kedua jumlahnya 40 ya, ini sudah ada hitungannya, 200 210, ini saya copy aja supaya enggak terlalu lupa, 200 210. Saya bikin, oh iya, saya hitung dulu center of distance. Center of distance
Ah, ini 150. Saya ke layer dulu, format layer, ke layer 0 dulu ya untuk garis bantunya. Kita bikin center of distance 150. Nah, ini 150, kita bikin garis baru. Confirm. Kemudian kita buat tadi yang untuk ukuran kiri kedua 200, 210. Ini tadi saya copy ya, 200, 210. Oke, kita bikin lingkaran circle. Kemudian bikin lagi kita cek 210 ternyata, mau salah ya, 210. Nah, ini 210. Oke, sekarang kita bikin lingkaran lagi untuk yang root diameter. Confirm. Nah, kita cek. Linear, kemudian diameter 210, 187,5, 200, 210, 187,5. Oke. Sekarang kita lock lagi. Kemudian kita bikin baru gigi 2. Kita ganti warnanya, color magenta. Set current. Oke. Kita bikin garis bantu dulu. Caranya seperti yang tadi ya sebenarnya. Ini saya cek ya, ini center of distance ini harus pas ya. Kalau bersentuhan berarti sudah pas 150. Dan ini kemudian kita hitung untuk pitch-nya. Pitch-nya menghitung gear pitch, jarak antar giginya ini 15,7143. Up, set, start center length. Oke. Start, confirm, center, confirm length. Saya pas itu aja ya, supaya enggak ini, soalnya saya ini gampang lupa ya, jadi saya copy aja. Oke, kita confirm. Kemudian ini kita trim supaya nanti lebih mudah untuk menentukan tengahnya ya. Ini kita rotate aja supaya enggak menggambar lagi. Rotate 20 derajat ya. Confirm, copy, minus 20. Nah, 20 derajat seperti tadi. Kemudian ini saya copy. Caranya seperti tadi ya, persis
seperti tadi. Kemudian ini saya trim. Saya percepat ya. Saya del. Kemudian ini saya put mirror dulu. Mirror. Confirm. Copy. Oh, salah ini. Maaf, salah tadi saya menggambarnya bukan di sini ya. Aduh. Ini salah. Saya pindah dulu karena sudutnya sama jadi nggak masalah ya. Spesifik base point, klik di sini. Saya taruh di middle, middlenya ini. Tadi saya salah ya. Harusnya tidak di luar situ tapi di sini. Kita trim. Karena ini setengahnya pitch, harusnya seperempatnya pitch ya. Oke, kita mirror. Mirror. Confirm. Copy. Second point. Confirm. Oke, sekarang kita rotate. Base point. Confirm, kemudian kita array jumlah giginya 40. Ini jumlah giginya 40, sudutnya 9 derajat. 49 derajat. 40, oke. Sudutnya 9 derajat. Oke, maaf videonya terputus karena tadi ada urusan sedikit ya. Kita lanjutkan setelah kita mengarai gambar giginya seperti waktu menggambar yang pertama ini. Kita menggambar up di sini garis busur. Yang pertama saya tadi pakai garis busur. Sekarang oke, pakai garis busur aja. Pakai yang start center length. Oke. Oh, maaf ini pakai 3 point aja karena ini langsung ujung-ujung ya. Confirm. Di tangentnya. Kemudian di sini confirm. Oke, sekarang kita buat kita cek panjangnya garis busur ini. Information atau properties kita cek panjangnya ini arc length 41746 41746 oke. Kemudian kita bikin up di sini nanti kita putar di sini. Oke, kita bikin arc lagi. Start center length. Oke. Start center length 4,1746. Finish. Oke, kita cek. Ah. Empat satu tujuh empat enam. Oke, kita buat up di sini. Kalau pakai 3 point tadi agak susah ya. Kita pakai center aja. Supaya lebih mudah waktu editnya. Soalnya kalau pakai 3 poin agak susah karena posisinya di pinggir ya. Kemudian kita radiusnya kita taruh sini. Confirm. Kita trim.
Elis. Yang ini kita del. Tadi app-nya di sini ya. Saya mau tempel di sini. Kemudian kita pakai rotate. Bukan rotate tapi align. Sorry. Source point. Confirm. Terus destination point karena memutar ya, saya pencet di sini lagi. Second source point, kita acuan kedua, tengah ini mau saya pindah ke tengahnya sini. Confirm, no. Nah ini sudah ada garis ungunya ya, yang kecil tadi saya hapus. Kemudian saya mau bikin busur di sini, up. Kita buat up 3 point 1 2 3. Oke, ya tidak kita pakai, kita hapus, delete. Saya rasa ini sudah tidak dipakai. Tadel, tadel. Ini kita tadel. Enaknya kalau kita pakai layer ketika kita kunci, walaupun dia selected atau di ikut ke block, tapi dia ketika kita del dia tidak ikut ke delete. Nah ini seperti ini tadi ikut ke block tapi tidak ikut ke del karena tadi untuk layer satunya saya kunci ya. Kemudian kita putar ini 40 ya. Kita mirror dulu karena harus dua sisi yang ininya. Mirror base point confirm, kemudian kita copy baru titik kedua dari mirrornya. Oke, sekarang kita rotate center confirm. Array jumlahnya 40. Oke, sudutnya 9 derajat. 9 derajat. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kemudian karena ini masih bertabrakan ya, kita putar, coba kita cek apakah sudah bagus kiri kita. Kita align lagi. Nah ini tidak ikut ke select. Nah, ini sudah semua align. First source point karena memutar saya klik di sini. Confirm. Specify first destination point, tujuannya karena yang pertama tetap di sini karena memutar ya. Kemudian saya mau memutar titik ini ke titik sini atau ini ke sini. Sama aja, kita putar aja. Second source point confirm, pindah ke sini. Confirm, no. Ini sudah memutar ya. Ini mungkin nanti ada gigi koreksi karena posisinya masih agak tabrakan ya. Nanti kalau ini memutar, ini harusnya tidak bertabrakan. Ini nanti harusnya ada gigi koreksi sedikit.
tapi secara keseluruhan sudah bagus sesuai dengan hitungan yang kita ambil dari rumusnya. Kemudian saya ulangi untuk memberi keterangan ya dari rumusnya. Ini saya masuk ke atau nggak usah lah, ke sini aja tetap. Jadi yang pertama tadi modulnya 5, kemudian set 20 kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pas ya 20. Kemudian pitch-nya ini 15, 7, 1, 4, 3, kita cek pitch-nya mestinya tetap sama ya, karena saya tadi menggambarnya juga pakai itu 3 point. Pitch-nya kita hitung aja dari pinggir sini 1, 2, 3. Ah, nggak pas. Kita ulangi aja. Kita delete dulu. Del. Kita ulangi. Up. 3 point. Kita zoom aja supaya pas ya. Confirm. 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 Oke, kita cek untuk pitch-nya. Ada dua tadi ya. Oke, untuk arc length 15, 7, 80. Sebentar, ada dua ini sepertinya. Oke, ya. Lima belas tujuh delapan puluh, 57143 ya, ini sudah hampir sama ya. Tadi sepertinya ngekliknya agak miring, jadi tidak bisa sama. Ini tadi pas centernya sini ya. Oke, kemudian kita cek untuk tebalnya gigi del. Kita coba cek tebalnya gigi 3 point 1. Ini yang agak nanti bisa membuat hitungannya berbeda ya. Kadang untuk mengklik ini agak susah. 1, 2, 3. Confirm. Kita cek ukurannya 78572, 78572, ini 7857. Ini kalau kita keluarkan digitnya lagi mungkin agak, kita coba find and replace. Oh ini cell order row tag number format desimal kita tambah 4, 78571 4 ya, 78571, 78572, beda sedikit. Karena itu tadi sudah saya bikin radius ya, kalau masih yang garis lurus tadi pasti sama. Kemudian kita cek lagi untuk BCD, addendum pitch and root diameter. Oke, BCD-nya 100, 110, 87,5.
110, 187,5 sudah benar. Kemudian kalau ini pastinya sama ya, kita coba ini 150 adalah center of distance. 150 center of distance ini. Nah, berarti gambar kita sudah benar ya. Mungkin untuk gigi koreksi nanti ada sedikit ya. Ada gigi koreksi, atau kalau kita tidak mau gigi koreksi, mungkin kita bisa merubah pressure angle-nya. Ini pressure angle-nya, ini saya sudah buat untuk standarnya. Kemudian ini untuk modulnya, kita bisa coba-coba lagi. Ini rumusnya saya ini ya, sudah. Kalau yang ini tidak pakai rumus karena ini kita tentukan sendiri. Kalau yang pakai rumus itu yang bawah ini, pitch modul per B. Ini teman-teman bisa cari di internet atau di buku-buku. Ini coba saya pelankan kalau teman-teman tidak mau mencari di internet ya. Sekalian mungkin bisa dicatat rumusnya. Yang saya kasih merah ini yang lebih sering saya pakai ya, karena kadang ukurannya agak beda dengan rumus yang lain. Oke. Ini ada dua, beda rumus hasilnya sama. Kemudian saya pelankan ya, ini adalah rumus-rumusnya, formulanya. Ini clearance. Ini fillet ini, rumusnya ini 1,2, ini sebenarnya untuk membuat fillet di sini. Ada filletnya. Kalau mau kita coba filletnya 1,26. Ini kita bisa bikin di sini fillet 1,26 baseline radiusnya 1,26. Oke. Kita coba dari sini ke sini. Ah. Oh iya, untuk apa namanya? Gain agak up dengan up tidak bisa, dia tidak bisa untuk membuat fillet ya. Jadi kalau mau membuat fillet, kita harus memberi garis dulu. Dan kita memakai garis ya. Saya lupa kalau kita AutoCAD bisa, cuma kalau untuk gain AutoCAD ini sepertinya tidak bisa sih, kemarin saya coba. Kita coba garis, kalau nggak salah ini juga harus garis dan garis. Oke, sudah benar. Kita coba sini. Ah, ini tidak bisa ya. Nanti kalau mau kasih fillet di sini untuk gain agate, kita harus memakai garis dari sini, garis ke poinnya sini, baru nanti bisa kita kasih fillet. Jadi sebelum tadi pakai arc, nanti kita bisa pakai fillet. Mungkin kalau di gain agate tidak bisa ya. Garis busur, dengan garis busur dia tidak bisa fillet. Tapi kalau pakai AutoCAD bisa. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di tutorial saya yang menggunakan AutoCAD untuk menggambar ini ya. Nah, ini kalau kita mau pakai fillet harusnya seperti ini. Tapi saya rasa untuk gambar tidak terlalu penting ya ini. Ini bisa dilakukan untuk orang-orang yang di machining aja. Ini untuk acuan gambar aja sudah cukup. Saya rasa rumusnya sudah bagus ya ini. Kalau teman-teman mau merubah lagi modulnya 10, katakanlah seperti itu, 8, anggapnya 8. Kemudian pressure angle-nya kita ganti 14, ini rasio tetap sama. Ini dimensinya sudah berubah ya. Ini saya sudah buat rumusnya. Oh ya, untuk
gigi yang kedua rumusnya sama aja, mungkin karena beda jumlah giginya aja. Jadi kalau kita gambar seperti yang saya coba tadi gambar, hasilnya juga sudah bagus. Dan ini juga saya coba tes pakai Autodesk Inventor, juga sudah sesuai ya dengan rumus ini. Mungkin nanti kalau sempat akan saya buat juga tutorial nanti untuk menghitung apa namanya bebannya, umurnya, kekuatannya dia berapa. Nanti ada rumus tersendiri. Ini untuk secara umumnya menggambar gigi secara dua dimensi ya. Untuk gen agate saya rasa ini sudah cukup. Kalau mau menggambar di layout juga sudah bisa ini nanti. Nah, ini pakai layout. Ah, maaf, salah. Oke. Saya rasa sudah cukup ya untuk tutorial menggambar Spurgil dengan GN Agate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.